Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Saudi Arabia Liga di pekan ke-30, kali ini ada Al Ahli melawan Al Hilal. Al Ahli unggul terlebih dahulu pada menit ke-30 melalui F. Al Brikan dan berhasil membawa Al Ahli unggul menjadi 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Al Hilal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Mitrovic pada menit ke-52. Pada menit ke-89, Al Hilal berbalik unggul menjadi 1-2. Kali ini berkat gol dari Malcolm pada menit ke-89. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Al-Hilal berada di puncak klasemen dengan perolehan 86 poin. Dari 30 kali bertanding, 28 kali menang, 2 kali seri, dan belum pernah kalah. Sementara Al-Hilal, Al-Ahli, berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 55 poin. Dari 30 kali bertanding, 16 kali menang, 7 kali seri, dan 7 kali kalah. Oke guys, itu dia berita terbaru dari Sender TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV.